Contohnya, saya Mira, hari ini saya nak buat fresh kimchi timun. Timun adalah style dish Korea yang paling famous lah. Tapi yang resepi yang saya buat ni bukanlah kimchi yang berat berbulan berminggu tu. Dia adalah fresh kimchi yang untuk makan harian. So bila kita sekali buat tu memang untuk sekali makan je. Dia limit pun macam dalam 4 hari je kita boleh simpan fresh kimchi sebab lepas hari tu dia dah tak sedap dah. Okay, stay tuned dan tengok hasil dia nanti eh. Okey, timun ni ikut korang nak buat potong macam mana. Nak potong bulat-bulat boleh, nak potong banyak panjang boleh. Tapi kita orang memang jenis suka makan yang ada bunyi kriuk-kriuk tu. So kita potong panjang-panjang. Untuk ni sebah ni sebiji sebiji timun 1.5 garam. So kita kena rendam dalam ni air sejuk eh, make sure air kena sejuk. Supaya timun akan stay crunchy. So letak air dan rendam selama dalam 15 minit. Banyak resepi korang yang senang-senang boleh subscribe dekat channel YouTube Mari Mogo. Okey, itu saja. Bye.